Usai mengunjungi korban banjir bandang di sejumlah titik, Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan, menyempatkan diri bersama rombongan melihat langsung dampak banjir bandang di Kota Masamba, Luwu Utara. Kalatiku yang didampingi Ketua Ikatan Keluarga Toraja Luwu Utara, Martina Simon, turun melihat kondisi Kota Masamba yang diterjang banjir bandang. Terlihat sejumlah rumah warga yang diterjang banjir bandang masih ditutupi material lumpur yang masuk ke dalam rumah warga. Selain itu, jalan penghubung Trans Sulawesi juga rusak parah akibat terjangan material lumpur. Usai mengunjungi korban banjir bandang di sejumlah titik pengungsian dan melihat Kota Masamba yang dipenuhi lumpur, Kalatiku bersama rombongan kemudian kembali ke Kabupaten Toraja Utara.